Bagi saya belum cukup. Bagi saya rasa pada malam esok satu ujian yang besar lah untuk pasukan Pulau Pinang, bertemu dengan pasukan Selangor di barisi pemain pengalaman dan pemain nasional. Tapi satu benda yang bagus tu, yang bagi saya satu benda yang baik lah, sebab ini kita dapat mengukur, dapat menguji kemampuan pemain Pulau Pinang dah sampai ke tahap yang mana. Jadi bagi saya satu perlawanan yang baiklah untuk saya dan pasukanlah. Selepas berakhir nanti perjalanan ni, perancangan seterusnya coach macam mana? Ya, tak ada lagi perlawanan di luar. Kita akan hanya bermain di Pinang saja, mungkin dua perlawanan lagi. Tapi untuk kita nak pertajamkan lagi lah atau mengemaskan lagi lah kita punya kekurangan tu. Bagi saya belum cukup, sebab macam saya katalah, ini pasukan yang baru. Saya rasa mungkin perlawanan pertama Liga Super pun adalah masa kita masih cuba untuk tengok kombinasi yang terbaik, dan saya harap kita akan dapat dalam masa yang cepat lah waktu tu. Walaupun tinggal 2 perlawanan lagi, ada tak maybe penambahan player yang patut ataupun import daripada pihak coach ni? Bawa masa sekarang ni belum ada lagi lah. Ya, semua ni antara yang kita pilih dan juga daripada technical team kita lah. Kita tahu lah, walaupun Liga Super dah mula tak lama lagi, kita orang tahu lah kalau pressure tu lebih besar, sebab ni kita punya Liga dengan start yang baru ada kan, terus bersedia untuk hadapi musim ni. Sebenarnya memang satu cabaran yang besar lah, sebab kita bukan pasukan yang elite, kita pasukan yang kedil, kita pasukan yang tahun lepas kita berada di tempat yang ke bawah. Jadi memang kita kena serius dan kita kena fokus dari game pertama lagi lah. Macam saya cakap, nak jumpa dengan pasukan-pasukan yang top 6 dalam Liga Super tahun lepas kan. Macam tu cakap, sebelum ni dekat dalam PC, top 6 tu agak sukar kan. Tapi adakah coach rasa tidak mustahil dan lebih bersikap realistik atau macam mana? Saya lebih pada realistik lah. Tapi kalau peluang tu ada, apa salahnya kan? Itu je. Kita cuma lebih realistik dengan apa keadaan kita sekarang ni. Jadi saya rasa dan tak perlu meletakkan tekanan yang terlalu tinggi pada pemain. Jadi kita akan orang kata step by step lah. Dari game ke game tu kita cuba hadapi perlawanan tu dengan yang positif lah. Secara keseluruhan coach, import yang ada, baik import baru dan import yang sebelum ni pernah buat sini dalam juga. Coach rasa macam mana, adakah menepati apa yang coach nakkan untuk setakat inilah? Beberapa pemain saya rasa nampak satu tanda yang positif, tapi beberapa pemain lagi mungkin masih belum dapat sesuaikan dengan mungkin dengan pasukan yang baru, teammate yang baru. Jadi saya harap dia orang dapat cepatlah sesuaikan keadaan tu. Jadi saya harap jelah ada yang positif dalam pasukan lah. Lima perlawanan awal Liga Super tu macam mana coach nampak sebelum kita break kejap kan? Sebelum betul lah. Saya pun berharap kita tak tercicir mata jauh lah. Jadi dalam 5 perlawanan tu, 3 perlawanan away, 2 perlawanan home. Jadi itulah, bertemu pasukan yang hebat waktu tu. Jadi itulah, saya tak mau kita tercicir terlalu jauh lah. Paling tidak pun kita masih di pertengahan liga lah waktu tu. Saya sempat berikan beberapa friend ada kata mereka sangat positif dengan friendly punya dia dapat momentum kemenangan tu ada. Apa mungkin fan dah mula mengharapkan sesuatu dari sini? Apa yang tu boleh katakan bagi kita daripada Pinang? Saya tahu harapan penyokong Pulau Pinang tu tinggi setelah apa yang berlaku tahun lepas. Tapi yang saya boleh cakap, kita berdoa lah yang terbaik untuk pasukan Pinang. Dan kita dari dalam pasukan sentiasa akan buat yang terbaik untuk penyokong. Coach, all the best coach.